2012 sampai sekarang masih sah kok cara catatan gitu. Artinya belum ada belum ada gugatan cerai, belum ada penggugat juga. Saya juga penggugat, dia juga enggak ada. Kata-kata pisah. Kalau saya yang bisa cerai, saya itu enggak ada. Enggak pernah keluar kata-kata pisah. Enggak ada. Cuman ini saya kemarin sempat minta pisah sama dia karena kan saya pisah itu sama dia karena saya tahu dia itu ketahuan dengan warga negara Thailand. Nah, wanita Thailand ini hamil. Itu saya menurut dia buat ninggalin saya. Buat pak itu salah satu siapa nih yang mau saya pokoknya saya disini saya minta saya pisah. Tapi dia gak mau. Terus gimana kalau minta izin itu nggak ada. Saya juga tahunya dari media, dari Instagram, dari teman-teman saya. Atau berpoligami? Itu nggak ada juga poligami. Dia memang nggak ada izin sama saya. Pak mengenal sosok mbak berapa lama nikahnya? Nikah tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kita tanggal 10 Juni tahun 2012. Berpisahnya sudah hampir 3 tahun. Mbak mengenal sosok Pablo sendiri gimana sih? Mbaknya mengenal sosok Pablo sendiri gimana? Oh dulu sih waktu pacaran, waktu masih di Medan, kita nikah dulu di Medan pacaran di sana. Baik-baik aja, udah pindah ke Jakarta, baru dia mulai. Mbak ini kan apa yang membuatmu muncul? Sedangkan kan cerita ini sudah lumayan dan pada saat itu dia sempat viral juga. Jadi gini, saya kemarin kan sudah lama sih semenjak dia yang viral itu 7 tahun menikah, 7 hari menikah, dapat mobil, dapat ini, gitu. Nah saya update status, ada juga beberapa TV yang komen. Nah sekarang itu viralnya mungkin gara-gara ikan asin itu. Nah banyak yang nge-tag saya, banyak yang undang saya ke acara TV. Nah dari situlah saya berani, kemarin sih belum ada yang sampai benar-benar mengajak ya. TV benar-benar mengajak. Tapi sudah bertemu dengan Rai sendiri? Dulu pernah. Karena dulu suami saya rindu katanya, kangen sama anak. Nah, di situ saya kasih nih, berdua pergi sama saya dari Medan ke Jakarta. Rupanya saya ngeliat YouTube, setelah saya pulang itu saya dikasih sama teman saya. Biasanya mereka tuh buat YouTube, berisikan anak saya itu disuruh milih nih. Sayang mami, mami itu maksudnya si Rai Utami. Oh sayang mama, ibu kandungnya sendiri. Nah anak saya itu si blognya sayang mami. Disitu saya mulai emosi juga, si keluarga juga marah. Karena kesannya kayak diajarin, anak-anak belum tahu apa-apa pasti diajarin. Karena ketemu juga baru satu hari. Nah itu anak yang berapa? Anak yang gede. Ini berapa tahun? Ini berapa? 6 tahun. Jadi anaknya berapa mbak? Yang kandung 4 tahun, yang 6 tahun. Itu dari pagi juga?